Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Guys, wow. Guys, kita akan merayakan 17 Agustus spesial Bikin Lapar untuk 17 Agustus. Merdeka! Merdeka! Nah, jadi guys yang di rumah semua, my love yang semua ada di Indonesia. Yes! Sebagai generasi muda kita harus penuh dengan semangat. Betul! Positive vibes. Oi, oi! Nah, sekarang kita makan juga harus semangat, Pami. Oke, harus dong, turun sayang ya. Berat. Oh iya, benar. Guys, kita mau makan, guys. Ini bener-bener. Abang, tolong dong, Bang. Parkirin, Bang. Oh iya, iya. Iya, parkirin. Bang. Kita pali ya, Bang. Makasih, Bang. Thank you. Oke, okay, guys. Kalau yes. Begitu, kita langsung go. Let's go. Guys, guys, guys. Untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia kali ini, aku sama Fahmi mau makan makanan yang endolita banget. Intip langsung prosesnya aja, you guys. Yuhu, ini dia nih bebek cabai kecombrang. Pertama, bebeknya kita berenangin dulu nih ke minyak goreng panas. Eits, jangan lupa deh bolak-balik biar gak gosong. Nah, kalau udah mateng, kita angkat dan plating deh. Terus di atasnya kita taburin sama sambal kecombrang yang aduhai menggoda banget, guys. Masih ada lagi nih guys, gurame hantu petir yang pedesnya bikin melejit ke langit. Ikan gurame yang sudah digoreng kita plating di atas piring. Terus untuk bumbu hantu petirnya, kita tumis cabai, bawang bombay secara bersamaan. Tumis sampai harum. Terus tambahin saus sambal dan tomat. Bumbu penyedap. Aduk-aduk. Oi oi. Aroma pedesnya dahsyat banget nih. Nah, kalau udah mateng kita siramin ke ikan guramenya nih, guys. Merdeka! Wow, guys. Happy birthday Indonesia. Wow. Oke, okay, guys. Sekarang jujur ya, yeah. Aku tuh salah satu penggemar bebek Fahmi, okay. Ya. Apalagi bebeknya yang endol, terus dia juicy banget, punya lemak yang juara banget. Sekarang Fahmi, wuy 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 wuy. Wow. Guys, kita unboxing dulu ya sayang. You guys. Nih lihat permukaannya kering sekali dan ini tuh bebeknya best seller banget, bebek bentu ini guys. Yeah. Nih guys ya, Bismillahirrahmanirrahim. Belok ke dulu sayang. Yuk. Aduh Gusti. Guys. Jujur ya guys, yeah, guys, ini selain endol, dia tuh guys bebeknya nggak ada smelly bad atau yes. Bau-bau anah gitu, bau tanah gitu ya yeah, guys. Nggak ada. Dan ini aku suka banget, bau amisnya nggak ada sama sekali. Mm-hmm. Dan sekarang aku mau uwek-uwek pakai sambalnya say. Mm. You guys, kita balawakan dulu ya. You guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya yang gurih ketemu bumbu kecombrang bener-bener yahut banget. Bumbu kecombrangnya benar-benar melejit di lidah, guys. Guys, dia punya bebek benar-benar kealot dan pedasnya nyaman di mulut. Langsung pakai nasi, biar makin kenyang dan heboh rasanya. Aku suka banget kecombrangnya. Bener, guys. Ini tuh sambal kecombrangnya, dia tuh memberikan efek seger ke bebeknya, guys. Bener-bener. Jadi ini benar-benar rasanya tuh benar-benar ceria banget di mulut, ya kan? Ya. Dan daging bebeknya, ini rasanya sangat-sangat gurih, guys. Benar, ini menurut aku ini evru. Oh, ya. Evru, oke, ya. Baik. Balapkan lagi, sayang. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow guys, kenikmatan Edun banget nih, juara banget guys. Rasanya TOP BGT, gak ada yang ngalahin deh ini mah. Sarah, ini rasanya tuh guys perpaduan si sambal kecombrangnya sama crunchy-nya bebek ini benar-benar kayak merepet, mangpret, ngajep, pret di lidah guys. Yes. Benar-benar loh, membuncah ini mah beneran. Ya. Pahami? Dan sekarang udah ada ayam jamur mau kita kolaborasikan. Coba ini ya. Dengan bebek kecombrangnya. Bener. Nah makan bebek jangan lupa pakai sayur guys. Biar makin lengkap, makannya pakein sama ayam jamur nih. Wah guys, ini sih mantep banget. Pakein sayuran jadi rasanya mau nyuap terus nih. Kalau udah ketemu makanan Endul kayak gini, jangan lupa pakai nasi ya guys. Dan sekarang Jess, udah ada rayuan Pulau Kelapa nih tadi manggil-manggil, ayo makan gue dong, makan gue gitu. Look at that. Wow guys. Aduh, apa kebayang Gusti Ladana ini Maya guys. Wow, dan ini berat banget loh guys. Dan guramenya udah diselimuti oleh cabe. Oi. Aku takut. Kita harus cobain dulu ya. Oke guys, kita taklukkan gurame ini ya. Yes, kita harus maju tak gentar guys. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini ya. Ah. Ini pedesnya lezui guys. Oh. Lezatnya uy. Ya, guys, parah. Ini benar-benar menggetarkan bibir aku seakan-akan mau jontor loh guys. Tapi ini lagi-lagi ya guys. Ini guramenya enak banget dan itu gorengnya juga crunchy banget, kriuk-kriuk gitu. Dan ini sama sekali enggak smelly earth alias bau tanah. I like. You make me happy and I will belokin you ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oh my guys, dia punya gurame hantu petir, pedesnya benar-benar ngegelitik di mulut guys. Langsung paduin sama nasi, aduh hoi, enaknya juga santai nih guys. Pedesnya sekate-kate nih gurame, tapi lezui abis. Biar gak terlalu pedes guys, perlukan ininya. Aduh guys, tapi aku suka sih bumbunya enak, dia cenderung manis pedes gitu guys. Dan kalian harus nyobain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini, cus langsung berangkat ke Instagram kita di @bikinlapartransTV. Semua pastinya ada di sana, jangan lupa di follow ya guys. Yuk cus, kalian yang di rumah juga siapkan makanannya dan makan bareng sama kita, biar makin endul. Eits, jangan kemana-mana dulu ya guys. Setelah ini, kita mau seruput-seruput tulang susung kambing yang endul banget. Sesaat lagi ya, tetap di Bikin Lapar, lapar terus.